Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik dan ibu-ibu dan semuanya, sebelum kami membawa mengizinkan masuk ke dalam gedung, mungkin ada sedikit pengarahan. Ya mungkin karena ada etika lah, tata krama yang saya itu dipercayakan di sini, ya mungkin tidak bisa melepaskan kebiasaan itu ya. Sarannya ulung api, sudan cuki, perbaiki lagi. Nah, perbaiki yang kurang tepat. Stop. Ya, teriak semuanya ketika si menjai, menjai. Sudan cuki. Dit. Lebih keras lagi. Dit. 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 Oke. Udah. Atas. Kepala sasarannya. Kasih speed power. Dit. Lakukan dia kusuki. Baik lagi. Jai. Dit. Ah. Dit. Ah. Dit. Ah. Dit. Ah. Dit. Ah. Ya. Ah. Oke. Maju. Sen sudah si jalan tarai. Dit. Berada di alas yang kasar, jadi jangan lakukan yang gesekan dengan ini, jadi diangkat aja ya. Siap lagi, yoi, ips, stop, tangan depan dua, agak ditekuk sedikit, lakukan meja di cudan ya. Siap. Tarik nafas sambil ya, terus nanti kita masuk ke dalam. Nanti setiap barisnya orang tuanya ikut juga ya, sambil melihat yang bareng sama orang tua. Nanti baris ini nih, Saras, Najril, Arta, Densa ya, orang tuanya ikut. Baris ini juga orang tuanya nanti ikut ke dalam ya. Oke, okay? Dojo kita latihannya. Nah sekarang alhamdulillah kita bisa masuk ke residenan dan nanti akan dijelaskan tentang sejarah di Purwakarta. Sampai aja.
Neng kasih berapa? Pas nama itu mana? Di sini sama siapa? Ini dari Mandiri. Ah? Pas berapa? Mandiri. Sini sama siapa? Jangan pertama orang tua. Kasih nomor ya. Selamat sore kawan-kawan, ada adik kita. Salam karate. Oh. Selamat sore adik-adik. Sore. Salam karate. Oh. Selamat sore ada adik kita. Saya dan kamera putih mengapresiasi bahwa latihan pada sore hari ini adalah bentuk nasionalisme. Artinya kita pada suatu kegiatan yang mana menjadi indikasi dan juga menjadi modal kita nanti di kemudian hari. Setelah itu dan semangat terus dan tadi sudah cek ada dari Citalang, dari Muajirin yang berjalan bersama orang lain. Demikian ya, apresiasi mudah-mudahan sehat selalu. Oke, ada-ada ini dari perguruan mana ya? KKI itu disingkatan dari Kusin Ryu Karate Do Indonesia. Oh, latihan setiap hari apa di sini ada nih? Hari Minggu jam 3 sampai selesai ya. Kadang pagi, kadang sore. Oh, kadang pagi, kadang sore. Sesuai waktu gitu menyesuaikan waktu ya. Pelatihnya Bapak kita ini ya? Siapa pelatihnya? Sensei A. Hormat ke beliau gimana hormatnya? Oke, terima kasih. Sehat semua ya. Semuanya sebelum kami membawa mengizinkan masuk ke dalam gedung, mungkin ada sedikit pengarahan ya, mungkin karena ada etika lah, tata krama yang saya itu dipercayakan di sini ya, mungkin tidak bisa melepaskan kebiasaan itu ya. Satu, karena kita juga walaupun ini ya mungkin tidak semegah di sana atau apa, jadi kita tetap bertamu, usahakan dalam hati kita ada istighfar lah ya, atau mungkin masuk kita baca assalamualaikum 3 kali ya, itu aja. Yang jelas dibuka sekarang. Dibuka aja, nanti
di sana mungkin tidak sama, walaupun ya kelihatannya mungkin dia sudah tidak apa begitu ini tidak boleh disamakan sama di luar lah. Nanti apa yang mau ditanyakan, mau silakan, nanti kami yang membimbing di sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik, ya, sama ibu-ibu sebelum mungkin menginjak nanti ada pertanyaan sambil sesi foto-foto. Sekedar apa termasuk mungkin duta merah putih, mungkin ini kalau saya lihat itu baru pertama kali mungkin ya masuk ke sini, karena dari tahun 2019 atau mungkin dari zaman presidenan masih Jaya ini lihat dari sejarahnya tabu untuk orang umum ya, jarang dimasukin orang umum. Nah ini ruangan ini gitu ya, baru pertama, bukan pertama kali, mungkin dari 2019 dibuka untuk umum, di silakan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya di sini. Kebetulan saya perkenalkan saya Pantang, tapi kalau di sini saya sebagai Pak Pantang ya, walaupun ini saya dipercayakan untuk mengelola gedung